kata yo, lebih dahsyat. Makan. Ini makanan khusus hari ini adalah makanan spare dari meeting tadi si bapak. Dan dia tuh ya mungkin ya karena udah rada-rada berumur, jadi pengennya tuh makanan-makanan jadul gitu loh. Tapi kalau gue prefer yang kekinian dong. Gue sukanya kayak gamci, topoki. Lo kayaknya jadul banget gitu. Ya gimana? Requestnya bos kan? Jadi ya begitulah. Ikut, emang kita gak bisa request? Aja. Apa? Kalau gue deh, request bawa sendiri. Gila dia niat, gila dia abis. Abis, gue bingung lah. Ini makanannya jadul banget sih kok. Ini apa sih? Ayam kecap nih. Ayam kecap. Terus apa sih? Masih sering lah kita ngeliat di resto. Nah ini yang makanan yang dari zaman dahulu kala. Astel. Sering ibu-ibu pada warisan nenek moyang gitu ya. Warisan nenek moyang, arisan udah pasti ada. Rasanya apa tuh? Kumpul-kumpul ibu-ibu udah pasti ada. Isinya apa? Biasa ada bihun sama sayur biasanya di dalam. Standar banget ya. Gitu. Tapi itu kita tahu dimarahin lagi bilang standar. Kita harus ikutin zaman, dia nggak sih. Lo kalau nggak update, nanti gimana anak-anak lo, kasihan lo. Gue masih ikutin zaman nih, gue makan pakai tangan. Udah. Nggak juga. Nah, kalau lo lebih prefer mana, ngebentuk anak lo? Lo ikutin warisan nenek moyang ya, lo aplikasikan di hari ini, atau lo ngikut apa yang kekinian di zaman sekarang? Kalau gue lebih prefer, kalau bentuk anak itu lo harus persiapin di masa depan dia akan seperti apa. Tapi yang didikan anak moyang juga gak ada salahnya. Kalau gue lihat-lihat dari gue yang sekarang, dulu nyokap gue ngedidik gue, itu gue aplikasiin tuh ada benernya juga gitu. Jadi gak ketinggalan zaman juga sih kalau menurut gue ya. Lo merasa kepake di zaman teknologi? Lo dulu tuh kan gak ada teknologi. Dulu itu zamannya paling canggih itu komputer, ya kan? Terus sekarang tuh teknologi, emang lo bisa aplikasikan zaman nyokap lo di zaman sekarang? Enggak lebih untuk ke teknologi sih sejujurnya. Lebih ke attitude, lebih ke sikap, sifat anaknya seperti apa. Kita ngebawa anak kita sikapnya seperti apa, terutama yang udah banyak nih. Kalau gue lihat ya, respeknya ke orang yang lebih tua. Manner ya, bersosialisasi ya. Nah itu. Nah kalau lo gimana Bunga? Lo tipikal yang itu harus ngikutin si Okta? Atau lo punya prinsip sendiri? Soalnya gue real time aja lah, sekarang ya sekarang. Udah gak ada lah apa, back to the past atau mikirin future gue, sekarang aja jalanin. Oh dunianya kayak gini, gak usah mikir, oh iya. Ngikutin aja, ngikutin yang saat ini. Oh ternyata sekarang lagi banyak kejadian kayak gini, gue harus gimana, kayak gitu aja sih gue. Gue setuju sih di zaman sekarang atau zaman dulu. Tapi lo mikir gak, gue kemarin sempat baca gitu ya di media gitu. Lo percaya gak nanti masa depan manusia kan saingannya robot, lo kebayang gak? Jadi kalau anak lo itu jadul, masih main kelereng ya, gak suka main teknologi, gagap teknologi, lo kebayang gak saingannya itu bukan antar manusia tapi robot? Tapi bukannya anak jadi lebih digiring jadi introvert ya? Memang masa depan kegiring ke sana, seperti kayak metaverse yang si on apa pendirinya Facebook, dia kan sudah buat metaverse, lo udah presentasi lo masa depan. Jadi orang itu cuma hanya di rumah, lo akan ketemu di antar negara nih kalau nggak salah ya. Jadi cukup aja lo pakai kayak apa sih yang kayak kacamata gitu tuh, iya. Ya kan? Ya, ya lo nggak perlu bersosialisasi, lo ketemu orang di luar negeri dengan segampang itu. Jadi kayak kita ada di area game. Tapi, lo kebayang nggak? Kayak nggak ada human touchnya nggak sih? Kayak terus kita kayak nanti pas ketemu, jangan-jangan dia juga nggak tahu yang kemarin gue cak ngobrol nih ini manusia atau robot? Kita akan masuk ke zaman virtual. Nah kalau anak-anak lo persiapin seperti sekarang ya udahlah ngikutin gini. Dia nanti di masa depan, ketika nanti lo udah tua atau kita udah gak ada ya, terus dia jadi kayak orang yang ini gak sih, kayak dikucilkan gitu. Lo gimana kalau gak persiapin anak di masa depan? Lo sendiri tidak membuka masa depan, bagaimana anak lo tahu informasi di sini kalau dia gak suka dengan masa depan? Menurut gue sebagai parenting orang tua harus dijejelin itu. Tapi gue rasa sih kayak zaman dulu, zaman sekarang masih applicable ya. Kayaknya emang sejauh itu berubahnya. Gue jauh-jauh. Kayak taksi online, gue pernah naik, itu dia drivernya umur 50 karena dia dikeluarin, dia dari perusahaan dikeluarin. Dia nggak bisa pakai Google Map, dia nggak bisa pakai Android karena terbiasa pakai SMS. Terus dia bilang, gila nih kalau gue nggak butuh duit untuk kerja, gue males nih belajar gini-gini, ribet gitu loh. Lo kebayang nggak, lo sendiri nanti di masa depan akan seperti dia lo nasibnya. Jangan lo gitu banget. Kalau kan gue masih mau belajar, masih terbuka. Makanya kan gue bahas, kata lo kan lo didik anak dengan secara kekinian. Kalau lo di masa lalu,
Nah, kalau gue di masa depan, karena gue ngeliat kejadian sekarang ini, banyak orang tuh kayak jadi kaum-kaum apa, minoritas. Jadi segmen itu jadi dikucilkan, jadi kayak, lu kayak orang aneh gak sih? Kayak primitif gitu. Tapi kan itu kan lu mengacunya ke arah teknologi. Kalau ke teknologi ya mau gak mau kita pasti ngikutin dong. Gak mungkin gak gitu loh, masa ya di sekolah aja simpelnya deh satu kelas itu udah ada pelajaran komputer. Kan gak mungkin juga anak kita gak ikutin pelajaran komputer gitu kan. Tapi kalau untuk pendidikan lainnya nih, yang di luar sekolah, kayak manner, sosialisasi, ke ya mungkin ke orang tua atau ke orang yang lebih tua, mungkin nggak hanya ke orang tua, ke kakak, mannersnya seperti apa, itu kan lo concern ke manner berarti ya, yang lo khawatir banget ya. Di zaman sekarang orang manner sudah betul mulai. Dan itu tuh kalau menurut gue itu harus dilestarikan dari dia kecil sampai gede sampai whatever the technology going to have, itu penting sih. Lo mau campaign itu, lo mau lestarikan itu. Tapi kayak di Jepang kan ya, mereka biasa basic pendidikannya kan benar-benar manner dulu, kayak karakter ya? Iya, karakter banget. Tapi kalau dia bilang future kayak gitu, emang kepake itu manner? Kalau kita semuanya serba digital, kita semuanya serba komputer, enggak berhadapan dengan orang, ini kepake enggak sih? Zamannya gini, mungkin manner setiap zaman tuh beda. Ya kan? Kalau kita enggak usah jauh. Nah, ini yang pemikiran gua ya, dan gua pernah bahas sama teman-teman gini. Kita kan mungkin, ya kalau kayak Amerika kan negara adikuasa ya, dia selalu menjadi negara yang pendahulu lah, ya nggak sih? Kita tuh kiblatnya kesana kurang lebih, teknologi, fashion, bener nggak sih? Jadi gue merasa kalau lo mau lihat masa depan, itu barometernya di Amerika. Orang-orang Amerika. Apa akan terjadi? Misalnya, seperti misalnya, kalau kita lagi heboh nih, dulu BlackBerry, mereka udah Android. Kita Android, mereka udah kayak, ya tau lah, handphone Apple, ya nggak sih? Lo ngerasa gak sih masa depan itu ada di tangan mereka sebenarnya? Kita tuh kayak delay 5 tahun katanya gitu. Negara yang masih berkembang tuh delay 5 tahun dari negara maju. Segitu jauhnya bedanya? Segitu jauhnya gitu. Jadi kalau gue mikir gini, lo melihat masa depan, lo lihat orang-orang luar negeri. Karena mereka yang jadi pelopornya. Itu barometer gue. Jadi apa yang terjadi nanti masa depan? Karena kita delay nih. Kecuali kita sudah sejajar ya. Nah tuh anak-anak lo bagaimana? Kalau lo tidak persiapin. Kita kan menjadi bangsa yang tertinggal terus. Mereka menjadi pendahulu. Kayak masalah manner, kalau dibule mungkin manggil nama aja udah hormat gitu loh. Ya, sekarang harus ayah, ibu, kayak permisi, cium tangan. Kakak. Lo percaya nggak masa depan ada kesana loh? Tapi lo tau nggak sih orang kita belakangan ini kayak kembali lagi kayak bunda, ayah. Nggak sih itu ngaruh nggak sih? Balik ke jadul kan? Apa karena memang budaya kita kali? Apa enggak? Karena gue liatin belakang-belakang, terus terang ya, gue kalau di mall-mall aja, bun, ini bun, anjir itu bilang bunda, baik banget gue kan, kayak bunda tuh di image gue tuh kayak baik-baik gitu, kayak ibu-ibu yang benar-benar dedicated hidupnya sama anak-anak gitu kan. Makanya gue bilang, ini Joan aja udah nyebut kakak, siapapun, kakak, bajunya kak, gitu kan. Nah, belakangan ini apakah berarti bangsa kita tuh mulai apa ya, lebih kayak mundur pas sama menurut gue bukan mundur, bahasanya mungkin lebih ke memvalue yang dulu, yang sebelumnya, karena udah melihat nih anak udah mulai kehilangan arah apa, tapi dia memvalue because karena dia sendiri tuh apa ya, sudah pernah mengalami bahwa apa yang diajarkan sama orang tua bagus, itu bagus, diterusin. Nah, diterusin lah sama si itu. Gue setuju sih sekarang. Itu cuma nih kita mah nggak usah ngomuluk-muluk ya, lihat sekitar aja gitu. Beberapa adalah di keluarga besar gue, tapi tidak semuanya. Itu gue ngeliat kayak ponakan-ponakan gue tuh, kalau gue datang bukan gue gila hormat ya, itu mereka cuek aja gitu. Oh ya? Kayak budaya makan udah nggak nawarin, bagi mereka tuh hal normal itu. Ya gue gak bisa ya gitu, cuma kalau gue ngerasa gue yang dibentuk zaman dulu tuh merasa kalau paman gue dateng, gue cium tangan loh gitu. Sesimpel itu, kan? Otomatis, karena semua sepupu-sepupu gue tuh begitu semua. Harus nyamperin langsung. Tapi beberapa orang kayaknya udah cuek aja gitu. Dan bagi generasi mereka tuh hal yang biasa, kita dibilang baperan gitu. Nah tapi, itu tuh, kayak lo melek gak sih di zaman sekarang tuh ada loh? Sih, apa namanya, maksudnya kan ada, kayak kita mesti ngajarin karakter zaman dulu, terus sedangkan sekarang aja tuh gue ngerasa banyak yang mesti mereka catch up gitu loh. Jadi mereka kayak harus ngejar ini, ngejar ini, ngejar itu gitu. Too much gak sih kita dijelin mereka?
Kalau manners mah kayaknya nggak harus dijajalin juga, itu mah kayak udah kebutuhan khusus dari kita kecil harus ditanemin. Mungkin fondasi agama itu penting. Eh banyak sih kan sekolah ini ya, sekolah agama ya mulai muncul udah lumayan banyak sih. Iya kan, karena masa depan katanya nanti orang sudah percaya ya sama uang, sama bos lu gitu. Mm-hmm. Bukan sama, katanya konsep ketuhanan. Gue pernah nonton film juga tuh, ya hanya film ya, tapi itu film 10 tahun lalu. Dia sudah menggambarkan zaman sekarang bahwa nanti kitab-kitab itu udah jadi kayak bulukan aja, pustakaan gitu. Orang tuh udah kayak barbar. Bener. Itu udah kelihatan. Kemarin temen gue cerita, padahal perpustakaan sekarang tuh keren-keren dan lu bisa ada audionya, terus ada peraganya. Yang baru di mana sih? Di Jakarta Selatan kok. Dia bilang, gila bu, gak ada orang. Gak ada orang yang baca. Lu ngerasa gak sih sekarang udah semenjak COVID kemarin, gue ngerasa tuh kayak COVID, itu transisi kita ke zaman baru loh. Lu percaya gak? Iya, kayak betul, kerja betul. Dari rumah. Itu kan kayak memperkenalkan gak sih kayak orang digital, apa, ya, banyak uang, iya, uang digital baru semua. Ya. Itu kayak launching gak sih? Kayak kita udah transisi nih. Lu ngerasa gak sih kita ini transisi lagi? Sudah berdampingan teknologi. Nah, itu kalau lo nggak melek, lo nggak tidak mendoktrin anak-anak lo untuk ayo melek, itu repot lo masa depan. Iya, kita selalu jadi bangsa yang tertinggal, bahasanya gitu. Tapi masalahnya kalau kita salah prediksi gimana? Nggak mungkin, lo kan bisa pakai data. Seperti yang gue ngomong ini kan gue data semua. Bahkan gue pernah denger gini, sebuah bangsa belum maju kalau masih mempertanyakan agama lo apa, jenis kelamin lo apa, warna kulit lo apa. Karena semua hanya tergantung dari ya kita saling simbios mutualisme aja. Kayak lo misalnya lo naik taksi online, kan nggak mungkin lo tanya agamanya apa. Mereka udah sesimpel itu loh. Tapi mereka daftar sekolah masih aja tuh gender. Itu cuma hanya ciri khas. Tapi beberapa katanya negara maju tuh udah kayak, ah mau saudara apa bukan, kalau kepentingan lo nyambung sesimpel itu. Makanya kan kita dibully, beda agama kita dibully, beda pilihan kita dibully. Bener gak? Nah kalau bangsa lain tuh yang sudah maju tuh kayaknya itu gak penting gitu loh. Hal-hal gitu tuh udah kayak ditinggalin, itu masa depan menurut gue. Jadi itu gimana? Jadi menurut lo kita harus bertolak ukur sama Amerika nih? Keseimbangan tuh penting bagi gue. Makanya kalau ibarat handphone menurut gue ada program yang sudah masuk dari pabrik ya, tapi ada yang nggak diinstal tadi. Agama lo harus install, pilih agama apa lo harus kasih tahu bahwa manusia beragama, lo install. Oh, orang pegangannya agama, kan ada orang nggak pegangan agama lo. Berarti lo harus masukin itu semua yang dari PES, dari sekarang. PES, kita nggak boleh melupakan sejarah masa lalu. Ya kan? Karena orang bangsa sukses juga karena dia tidak melupakan sejarah dan tidak melupakan juga masa depan masa seperti apa. Jadi ada benernya juga dong kalau gue nurutin emak gue dulu ngajarin iya seperti apa. Iya, iya sih, tapi kayaknya kalau pek-pek enggak kali kata ya. Kadang-kadang ya menyesuaikan lah berarti ya. Berarti gue harus menyesuaikan aja kali ya. Keseimbangan bagi gue penting karena kita enggak pernah lepas dari masa lalu, saat ini dan yang akan datang. Mau siapa manusia generasi pasti begitu, mereka tidak melupakan kita nih yang jadi sejarah nanti di masa depan mereka tidak melupakan kita nih. Berarti kita orang tua juga harus update ya, kita harus banyak informasi dong. Ya iyalah, masa akal ditaruh di rumah kan bukan pajangan, harus mikir. Gue di rumah aja kadang-kadang. Tapi banyak sekarang loh, banyak loh yang nggak ngerti. Iya loh, karena mereka loh, ya karena mungkin udah ibu-ibunya udah sibuk juga, bapaknya udah sibuk, ujung-ujungnya sama neninya, mohon maaf. Akhirnya bentukan neninya bukan bentukan orang tuanya, bener nggak? Lo hanya kasih duit doang sama anak. Lah woi, itu semua butuh duit. Emang lo pikir nggak butuh duit? Keseimbangan lo nonton itu penting. Itu masih langganan. Kadang-kadang menurut lo nih kerja di sini ngapain? Duit cuy butuh. Ya, tapi kan anak butuh di tas juga. Yes, butuh ngobrol, yes, ada me time. Tapi gimana ya? Jangan dilupakan itu anak ya enggak? Berarti nenek kita jangan-jangan lebih update daripada kita ya? Lo sekolah yang luar negeri nih lo? Bisa jadi. Udah pinter. Belum nggak? Kayak emang lo pikir yang sekolah di sini juga nggak pinter, banyak yang pinter-pinter juga kok. Lo gitu banget lo. Nggak maksudnya ini bercanda doang, gitu bola. Nggak bercanda juga sih, gitu mikir doang. Juga sih ke sana. Makanya ini cari duitnya mesti gimana nih? Ada kerjaan tambahan nggak sih kita? Banyak kalau kerjaan mah tinggal cari-cari mah banyak. Lo lembur aja, dapet deh. Gua lagi dia. Sebanyak nih. Harusnya beri lo bagus itu lah. Tambah 10 gram juga gak apa-apa. Ini buat favorit yang berdua nih. Mau cari kunci dulu. Ini lo rasain dulu, siapa tahu lo seneng katanya. Lo mau menyeimbangkan zaman dulu. Udah sering makan begini.